Bab kedua tentang permulaan turunnya wahyu. Di dalam bab ini terdapat tujuh pembahasan penting. Pembahasan yang pertama tentang masa kenabiannya sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun terpancar dari beliau cahaya kenabian Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau dengan mengangkatnya sebagai rasul pada hari Senin. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Permulaan turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimulai dengan mimpi yang nyata dalam tidurnya. Dan tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh." Kemudian beliau dikaruniakan kesenangan untuk menyendiri. Beliau pun menyendiri di Gua Hira untuk bertahannuts yang maksudnya adalah beribadah dalam beberapa waktu. Untuk tujuan tersebut beliau membawa sedikit perbekalan. Setelah beberapa hari berada di sana, kemudian beliau menemui Khadijah untuk mempersiapkan bekal sebagaimana sebelumnya. Sampai datang kepadanya Al-Haq, maksudnya adalah Wahyu, di saat beliau berada di Gua Hiro. Malaikat datang kepadanya dan berkata, Bacalah. Beliau menjawab, Aku tidak bisa membaca, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, malaikat itu memegangku dan memelukku dengan sangat kuat. Kemudian ia melepaskanku dan berkata lagi bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa membaca. Maka malaikat itu memegang dan memelukku dengan sangat kuat untuk yang kedua kalinya. Kemudian ia melepaskanku dan berkata lagi bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa membaca. Malaikat itu memegang dan memelukku kembali untuk yang ketiga kalinya dengan sangat kuat. Lalu melepaskanku, kemudian ia berkata lagi, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah. Beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian pulang dalam kondisi gemetar dan perasaan takut di dalam hatinya. Beliau sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha sambil berkata, selimuti aku, selimuti aku. Maka Khadijah pun menyelimutinya hingga hilang rasa takutnya. Beliau pun menceritakan kepada Khadijah apa yang terjadi terhadap beliau. Lalu beliau berkata, aku sangat khawatir terhadap diriku. Khadijah radhiyallahu anha berkata, janganlah sekali-kali engkau merasa takut. Demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu selamanya Sesungguhnya Engkau adalah orang yang menyambung tali, silaturrahim silaturahim Memikul beban kesusahan orang lain Memberi orang miskin Menjamu tamu Serta menolong orang yang menegakkan kebenaran Setelah itu Khadijah radhiyallahu anha pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam Menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza Ia adalah putra dari paman Khadijah yang merupakan pemeluk agama Nasrani sejak zaman jahiliyah. Ia pandai menulis Alkitab dalam bahasa Ibrani. Bahkan, ia pernah menulis kitab Injil dengan bahasa Ibrani berkali-kali. Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya, ia telah lanjut usia dan matanya telah buta. Khadijah radhiyallahu anha berkata kepadanya, wahai sepupuku, dengarkanlah kabar dari putra saudaramu ini. Waraqah bin Naufal berkata, "Wahai putra saudaraku, apa yang terjadi denganmu?" Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menceritakan kepadanya semua peristiwa yang telah beliau alami. Waraqah pun berkata, "Ini adalah An-Namus, pembawa berita rahasia, yaitu Malaikat Jibril alaihi salam yang pernah diutus Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam. Aduhai, Seandainya aku masih sangat muda ketika itu Seandainya aku masih hidup ketika engkau diusir oleh kaummu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan jawaban dari Warakah sembari bertanya, apakah mereka akan mengusirku? Ia menjawab, iya. Tidak seorang pun yang diberi wahyu seperti engkau, kecuali pasti akan dimusuhi. Jika aku mendapati hari itu, niscaya aku akan menolongmu sekuat tenagaku tidak berapa lama kemudian Waraqah bin Naufal meninggal dunia dan wahyu terputus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, ketika aku sedang berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Maka aku mengangkat pandanganku. Aku melihat malaikat yang aku lihat di gua Hiro sedang duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Aku pun merasa takut. Kemudian aku pulang sambil berkata, selimuti aku, selimuti aku, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang artinya, "Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan hingga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesyirikan tinggalkanlah." Setelah itu, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa turun dan tidak terputus.